kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan bahu dan bisep variasi ketujuh. Ada 3 gerakan latihan bahu dan ada 1 gerakan latihan bisep yang berbeda dengan latihan-latihan variasi sebelumnya. Untuk variasi pertama, clean and press. Latihan ini untuk melatih otot anterior dan lateral deltoid. Untuk latihan kedua, behind the neck overhead press. Latihan ini untuk melatih otot posterior dan lateral deltoid. Latihan ketiga, double stroke. Untuk latihan ini kita melatih otot trapezius. Dan untuk latihan bicepnya, layang kabel toe. Clean and press. Gerakan ini merupakan gerakan kompon, melatih otot anterior dan lateral deltoid. Dengan posisi awal berdiri tegak dengan mengangkat barbel ke arah bahu dan dilanjutkan mendorong ke atas kepala. Buang nafas saat posisi terberat. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Behind the neck overhead press with sweat machine. Latihan ini melatih otot posterior deltoid dan lateral deltoid Anda dengan menggunakan barbel sweat machine. Usahakan punggung tetap tegak lurus, jangan membungkuk. Baiknya menggunakan belt apabila beban cukup berat dan menghindari cedera lower back. Angkat sampai ke atas kepala dari posisi awal di belakang kepala atau samping leher Anda. Buang nafas saat posisi barbel di atas kepala. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Double stroke. Gerakan ini melatih otot trapezius Anda. Posisi berdiri dengan kaki selebar bahu dan punggung tegak. Dengan memegang dumbbell di kedua tangan Anda. Gerakan otot trapezius, otot di antara bahu dan leher Anda, ke arah belakang kepala Anda, serong belakang atas. Tarik nafas saat menurunkan beban dan hembuskan nafas saat angkat beban. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 per setnya. Latihan bisep, lying cable curl, dengan posisi badan berbaring terlentang, dengan memegang kabel, gerakan tangan mendekati dada Anda, dengan posisi punggung tetap menempel pada matras. Buang nafas saat posisi tangan mendekati dada Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Terima kasih.